Para siswa yang terkasih, berjumpa kembali dengan Bu Suci. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pendalaman materi tata nama senyawa organik. Kita ikuti, kita simak video berikut. Kita mau belajar tentang pendalaman soal tata nama senyawa kimia. Soal pertama, rumus kimia dari aluminium fosfat adalah kita tuliskan ya, kita pilih aluminium adalah Al3+. Fosfat adalah PO4 3 min. Cara penulisan ini karena ini kata bahasanya draw atau sama, maka menuliskannya adalah alpo 4 Sebenarnya AL3 PO43, tapi karena 33 sama tidak kita tuliskan, maka menjadi alpo 4 Sehingga jawabannya ini adalah yang A. Ya, yang A yo hmm. so. Nomor dua, nama-nama senyawa di bawah ini sesuai dengan rumus kimianya. Kita lihat satu persatu. Jawaban A. Na adalah logam dari golongan 1A. Kalau golongan 1A berarti tidak dibaca banyak atomnya, maka D-nya ini adalah salah makanya adalah salah. Ini mono juga salah. Berarti ini salah. Ya. Aluminium aluminium kemudian Cl-nya 3. Ini Cr itu 3. Ini salah. Kenapa? Kalau Al itu logam, maka tidak dibaca banyak atomnya. Berarti salah. Kemudian Fe2O3 ini kalau kita lihat jawaban yang C, C ya. Fe2O3 itu kalau kita ionkan adalah Fe3 dan O2 min. Maka tiganya adalah biloknya dari Fe. Maka kalau di sini 2, ini adalah salah. Sedangkan kalsium karbonat, ini yang D, yang D. Kalsium itu adalah golongan 2A berarti 2 plus. Kemudian karbonat itu adalah CO3 -2 min. Makanya juga sama, sehingga cara menulisannya kalau dibaca kalsium karbonat. Nah, nanti yang benar adalah ini. Sedangkan yang E, CuNO3 dua kali. Yang E, Cu kalau kita ionisasi itu menjadi Cu2 plus tambah NO3 min. Supaya sama muatannya nih dua. Maka 2 plus ini adalah? Bilognya CU atau muatannya CU. Sehingga yang benar harusnya tembaga 2 nitrat. Ya, berarti ini salah. Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang D. Berikutnya. Nomor 3. Nama kimia dari senyawa MnO2 adalah kita lihat. O itu harus min 2. Sehingga kalau MnO2 kita ionisasi gitu ya. MnO2 ini adalah Mn tambah O. O itu 2 min. Kalau kita tuliskan Mn-nya itu menjadi 4 plus karena di sini karena di sini O-nya itu harus 2 min. Ya, tetapi cara menuliskannya menjadi MnO2. Atau begini juga bisa. MN2 kita tentang bilok ya. 1 O itu adalah MN2, dua, kalikan 2 dua berarti sama dengan MN4. Ini sama dengan 0. MN-nya sama dengan plus 4. Biloknya plus 4. Maka kita yang tepat adalah mangan 4 oksida. Berikutnya. Nomor 4. Rumus kimia senyawa disfosforus pentaoksida adalah difosforus berarti dia non-logam, pentaoksida berarti non-logam. Kita baca banyak atomnya. Difosforus adalah P, karena dia 2 berarti. P2, penta itu 5, oksida itu O. Berarti P2O5. Nah ini penyebabnya ya. Bukan fosforus itu bukan F, kalau F itu florida ini salah. Ini salah. Kemudian dibaca di indeksnya. Jadi bukan di depannya. Depan itu koefisien namanya. Ini berarti salah. Jadi ini duanya bukan. Berarti kalau gitu ini salah. P2O5. Jawabannya adalah yang D. Ya. Selanjutnya kita nomor 5. Baik. Rumus besi dua oksida dan tembaga satu oksida berturut-turut yaitu besi dua oksida. O itu min dua. Dua itu adalah muatan dari besi. Berarti kita tuliskan besi itu adalah Fe. Kemudian O itu adalah dua. Berarti ini dua plus tambah O2 min. karena ini sama maka kita tuliskan sama dengan FeO. Sedangkan tembaga 1 oksida, tembaga 1 berarti kita tuliskan Cu+, kemudian O itu mesti 2 min ya di sini ya, 2 min, maka kita menuliskannya Cu, O, satunya ditaruh di sini, duanya taruh di sini, berarti 2. 2 adalah muatan dari O, ini ada satu cuma nggak ditulis, satu muatan dari Cu. Sehingga menuliskannya menjadi Cu2O maka yang paling tepat adalah FeO dan Cu2O. Kita pilih jawabannya yang B. Teman-teman, demikian tadi ulasan tentang pendalaman soal latihan tata nama senyawa kimia. Semoga dapat untuk menjadi bekal belajar latihan mengerjakan soal-soal yang lain. Tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, semangat, dan terus belajar. Terima kasih.